sudah menerima dan melayani saya dengan baik. Kurang banyak kameranya, aku juga punya. Nah, udah. Tahu ini dari Diko kan? Bapak tahu nggak jam berapa ini? Nggak bisa Pak. Saya udah berurusan sering sama polisi, saya nggak pernah dibeginiin. Jadi kami melaksanakan tugas ini juga kami langsung didampingi sama Polda. Iya. Kami sedikit jelaskan dulu ini surat perintah tugas kami dari Polda Banten, dari Kantor Kota Serang Kota. Ini nama-nama kami juga sudah. Iya. Siapa ini di Romanda ini punya KTP nggak? Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Ya, pertama kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? Dua kasusnya apa? Makanya kita jelaskan dulu. Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Ibu jadi fitnah. Kok saya nggak fitnah? Loh, Dito itu banyak kasusnya loh. Silakan itu haknya. Saya nggak mau. Ini jam berapa? Kami sampaikan, tegaskan bahwa pemeriksa Ibu Nikita sebagai saksi dan beliau juga sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan LP adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik, di mana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di Insta Story milik Ibu Nikita. Terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota, karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini. Saya sebagai warga negara Indonesia juga, saya pengen tahu apa sih laporan yang disanggahkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya, pelapor Dito Mahendra itu, dan akhirnya saya pelapornya Dito Mahendra, dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten, karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat sangat baik sekali gitu. Kasih makan, kasih minum, pokoknya saya terima kasih banyak gitu.